informasi awal dari masyarakat, dari petugas Gober, dari Pak Lurah Maler, saat bersih-bersih anak kali Cikapundung, ditemukan dugaan granat nanas. Setelah kita cek, kita lakukan pengamanan TKP awal, kita pasang garis polisi, kemudian kita koordinasi dengan Jibom Gegana, lagi persiapan meluncur untuk dilakukan pengamanan. Dan ini masih aktif ya? Kalau aktif pidanya sementara kita lihat sepintas masih ada itu cincin pinnya ya. Nah, cuman kita tidak berani mendekat, kita langsung pasang garis polisi, menunggu dari ahlinya dari Jibom. Sudah ada dugaan sementara dan ini dari mana dan sejak kapan ada di sini? Belum ada kalau untuk dugaan. Ini kita temukan di bawah kali, jadi lagi pembersihan sedimen kali anak Cikapundung. Selanjutnya ini dievakuasi kemana ya nanti? Ya. Nanti selanjutnya dievakuasi. Setelah ini nanti dibawa oleh Jibom untuk didisposal. Ya, sekarang di wilayah kita tidak ada tempat, nanti dibawa ke Cikeruk. Ya, kita masih menunggu dari Jibom Gegana Polda Jabar.